Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini saya akan memberikan tips cara mencuci usus ayam supaya bersih dan tidak bau amis. Usus ayam adalah salah satu bahan makanan yang bisa diolah menjadi berbagai macam masakan. Nah, sebelum diolah, harus melewati beberapa tahap untuk membersihkannya agar bersih maksimal dan terhindar dari bau amis. Langsung aja kita masuk ke tipsnya. Cara membersihkan usus ayam ada beberapa tahapan yang harus diikuti karena tidak cukup jika hanya dicuci di bawah air mengalir dan kemudian direbus. Pertama, kita harus mencuci usus ayam. Namun dengan air mengalir saja tidak cukup, melainkan harus ditambah jeruk nipis agar bau amisnya hilang. Caranya adalah dengan merendam usus ayam dalam semangkuk air yang sudah ditambahkan tetesan jeruk nipis. Bersihkan usus ayam dengan tangan sampai bersih. Kemudian, usus ayam harus direbus untuk mematikan segala bakteri dan juga melepas kotoran yang masih menempel. Di dalam air rebusan, kita bisa menambahkan daun salam, serai, dan jahe. Rebus hingga air rebusan jadi keruh dan usus sudah cukup empuk. Apakah prosesnya berhenti sampai di situ saja? Tentu saja tidak. Setelah direbus, kita harus mencuci usus ayam lagi supaya lebih bersih. Cukup dengan air mengalir dan usus ayam pun siap diolah sesuai dengan selera. Mudah untuk diikuti, bukan? Untuk aneka macam hidangan dari olahan usus ayam lainnya, bisa langsung dilihat di sajansedap.grid.id. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!